masih bersama Nasional 8. Lima bot tempatan bersama 15 awak-awak dan tekong ditahan Jabatan Perikanan Kelantan di tiga kuala berlainan iaitu Kuala Sungai Gali, Kuala Tok Bali dan Kuala Semerak masing-masing di Pasir Putih. Dan operasi yang dijalankan lima anggota Jabatan Perikanan menggunakan bot peronda laju berjaya mengesan mereka yang berusia antara 20 hingga 40 tahun itu sekitar 10 pagi. Menurut pengarah Perikanan Kelantan Anwar Salam Sulaiman, mereka yang melanggar peraturan boleh menyebabkan lesen bot dan alat penangkapan ikan digantung atau dibatalkan hak oleh kerajaan. Oleh kerana musim tengkujuh sudah mula tiba, kita menjangkakan akan lebih tinggi lagi kekerapan aktiviti pencerobohan ini dilakukan. Maka kita mengambil kesempatan pada hari ini untuk memberi amaran keras. Tindakan kita akan ambil tanpa mengira latar belakang. Beliau menyatakannya di Pangkalan Perikanan Tawang, Bacok. Kesalahan dilakukan mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen yang dibenarkan iaitu menangkap hasil laut di kawasan tidak dibenarkan selain menggunakan bot yang diubah suai.